Silakan, ya. oke, okay. thank you, Adrian. Shalom, teman-teman semua. Selamat sore, Shalom. Shalom. oke. Okay. Apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? jelas. jelas. Oke, okay. baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita, sahabat kita, Adrian. Terima kasih, Adrian, buat uh, pujian penyembahannya yang luar biasa, membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Teman-teman perkenalkan nama saya mungkin banyak di antara Anda belum kenal, Elvindes Kapitsa. Biasa saya dipanggil Vindes, nama yang cukup unik, bukan Vincent dan Desta, bukan, tapi sungguh namanya Vindes. Saya eh saat ini melayani sebagai pewarta dan pengajar dan karena kebaikan Tuhan, saya dipercaya sebagai koordinator dari FKPM, FKPP, kepebudaan, BPK BKKKAJ. Apa itu FKPM-FKPP? Yaitu Forum Komunikasi Pewarta Mimbar dan Forum Komunikasi Pengajar Pembinaan. BPK, BKKKAJ itu kepanjangannya adalah Badan Pelayanan Kesukupan Pembaruan Karismatik Katolik Kesukupan Agung Jakarta. Nah teman-teman, saat ini saya diminta untuk sharing atau berbagi mengenai tema kita yaitu The Struggle. Tentu, kalau kita ngomong soal pergumulan, yang paling sering kita pergumulkan adalah dosa. Ya, enggak sih, saya percaya bahwa setiap dari kita itu adalah pendosa, tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa kita dan selalu ada harapan dosa kita akan diampuni kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Betul ya, teman-teman? Ya, nah sekarang apa itu definisi dosa dan kenapa kok bisa disebut dengan dosa. Saya cukup sering teman-teman mendapatkan pertanyaan ini, ya kan? Apa definisi dari dosa dan perbuatan apa yang bisa dikatakan itu dosa? Contohnya, barusan saja ya beberapa hari yang lalu saya itu mendapatkan DM di Instagram ada seorang teman yang bertanya, Kofindes mau tanya dong, kalau misalkan dalam pacaran ciuman dan pelukan itu dosa atau tidak ya kan boleh atau tidak saya takut itu dosa dan tidak boleh nah kira-kira jawabannya dosa atau tidak tuh ciuman dan pelukan dalam pacaran ya kan nah lalu juga ada yang bertanya Misalkan soal merokok, ya kan banyak yang bilang bahwa merokok itu dosa karena merusak bait Allah sedangkan Romo-romo itu tidak sedikit yang merokok dan tentu definisi dosa para Romo itu lebih paham dibandingkan kita ya, tetapi kenapa para Romo itu masih merokok ya kan kalau kita mendefinisikan bahwa merokok itu adalah perbuatan merusak bait Allah Nah teman-teman kalau kita ngomongin soal dosa tidak akan pernah sampai menemukan titik temu yang jelas kalau kita tidak ada dasar yang sangat kuat. Nah, saya pernah bertanya kepada romo pembimbing saya kira-kira 10 tahun yang lalu ya mengenai apa itu dosa. Lalu beliau contohkan dengan sebuah eh, uh, kejadian mamanya sendiri, ya kan? Ini menarik banget nih. Eh, uh, dia bertanya ke saya, Vindes, main judi itu dosa atau tidak? Saya dengan gampang jawab dosa, gitu kan? Lalu Romo ini bilang seperti ini: "Waktu beberapa tahun yang lalu, saya sudah menjadi seorang Romo nih. Lalu, Mama saya, Ibu saya pergi ke eh, Genting, ya kan? Lalu di sana dia ingin main judi, ya kan?" Lalu saya bilang, ma main aja nggak apa-apa, ibu main aja, ibu pegang uang kan, iya nggak apa-apa main aja gitu kan. Nah saya cukup kaget, loh kok Romo izinkan? Nah ini yang mau saya jelaskan. Kita tidak bisa semudah itu mengatakan itu dosa atau bukan. Kita harus melihat konteksnya. Ibu saya main judi di Genting. Itu bukan perhatikan, itu bukan suatu dosa karena apa? Karena tujuannya adalah untuk hiburan. Ya, saat itu ibu saya bermain judi di sana bukan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi ibu saya bermain di sana itu untuk hiburan. Dia mau coba, dan setelah itu dia pulang ke Indonesia dan nggak akan pernah coba lagi. Karena dia sudah pernah merasakan main judi di genting. Ya kan? Jadi teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah mari kita melihat secara garis besar mengenai dosa. Ya, jangan kita gampang mengatakan itu dosa atau tidak. Karena nanti jatuhnya adalah kita mudah menghakimi, bukan hanya kepada orang lain, melainkan menghakimi diri sendiri. Jadi kalau kita sudah menghakimi diri sendiri, kita sudah bergumul, sudah struggling nih, begitu dalam, akhirnya kita justru sulit untuk bangkit. Akhirnya kita justru fokus pada dosa dan kesalahan kita, tetapi kita nggak fokus pada kebaikan dan kemurahan Allah. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi mari kita melihat secara garis besar, ya kan. Mari kita lihat pertama tujuan perbuatan itu. Lalu motivasi yang mendasarinya apa? Nah, dua hal ini yang harus kita pegang, teman-teman. Yang pertama, tujuannya dari perbuatan itu, lalu motivasinya apa? Nah, kembali lagi ke pertanyaan teman saya, itu pacaran itu boleh atau tidak? Pelukan dan ciuman, saya tidak mengatakan boleh, saya tidak mengatakan itu dosa, tetapi saya mengatakan tujuan kamu ciuman dan pelukan untuk apa? Ya, apakah itu baik dan berguna? Ya, kalau misalkan tujuannya tidak jelas dan tidak mengarahkan pada kebaikan, buat apa dilakukan? Jadi pertanyaannya teman-teman, bukan boleh atau tidak boleh. Tolong digarisbawahi. Bukan boleh atau tidak boleh, melainkan baik atau tidak baik. Nah, kalau tidak baik, buat apa dilakukan? Ini yang harus kita pahami bersama sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Nah, dasar yang kuat dari kitab suci itu ada di dalam kejadian 3 ayat 6. Saya bagi menjadi dua, Definisi dosa dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kita buka bersama kejadian 3 ayat 6. Saya minta tolong, Koroki, tolong bacakan ya, Kok, kejadian 3 ayat 6. Bentar, saya ambil kitab suci dulu ya. Oke. Okay. Oh, belum ambil. <laughs> Oke, <Okay>, Kok. <laughs> Oke, okay. silakan. Kejadian 3 ayat 6. Ini sebuah ayat yang... Saya rasa cukup mewakilkan definisi dosa dari perjanjian lama. Ya, kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke, okay, thank you, Koro. Terus ya. Eh? Oh. Nggak sudah ayat 6 saja. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi menurut perjanjian lama, kejadian 3 ayat 6, dapat disimpulkan bahwa dosa Tuhan. Karena kalau engkau makannya, engkau akan mati. Nah, menurut perjanjian lama adalah sikap melanggar perintah Allah. Nah itu juga diteguhkan dalam Yeremia 7 ayat 24. Yuk kita buka Yeremia 7 ayat 24. Nah kali ini minta tolong Andrian ya. Boleh bro, tolong bacakan. Yeremia 7 ayat 24 Yeremia 7 ayat 24 tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat dan dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan bukan Thank you ya Bro tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Nah ini, ini dosa nih. Tidak mau mendengarkan Allah, tidak mau dikatakan memberi perhatian pada perintahnya. Ya, jadi teman-teman tolong perhatikan ini. Jadi kalau kita tidak benar-benar mendengarkan perintah Allah dan tidak memberikan perhatian padanya, maka kita akan masuk ke dalam jurang dosa tapi mari kita tinggalkan perjanjian lama, kita fokus saat ini ke perjanjian baru, hukum baru yang Yesus bawakan. Ya. Kita baca satu perikop. Ini perikop yang sangat terkenal, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya aja yang bacakan, nanti ayat per ayat saya akan jelaskan. Sudah ketemu ya teman-teman ya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Perhatikan, dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, bapa berikanlah kepadaku bagian harta milikku, eh bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi, teman-teman, menurut tradisi orang Yahudi, kalau misalkan anak itu mempunyai hak warisan pada saat ayahnya atau orang tuanya sudah meninggal dunia, di Indonesia rasa juga seperti itu, kan? Tradisi kita juga, kalau kita mendapatkan warisan, tunggu sampai orang tua kita sudah meninggal. Nah, ini orang tuanya belum meninggal, anak bungsunya minta harta warisan. Ya kan, definisi dosa tadi di Perjanjian Lama kan? Ya kan, melanggar perintah. Ya kan, padahal warisan itu perintah Allah, loh, adat istiadat orang Yahudi, tapi dilanggar oleh si bungsu. Nah, tetapi ayahnya baik, lalu dikatakan. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kalau menurut tradisi Yahudi, orang Israel itu membagi harta warisannya, kalau misalkan ada dua nih, si sulung dan si bungsu. Si sulung itu mendapatkan dua pertiganya sedangkan si bungsu mendapatkan sepertiganya. Jadi kalau misalkan harta warisan orang tuanya ada 100 juta, maka si sulung mendapatkan kurang lebih 63 juta. Eh 67 juta, sorry. 66 sampai 67 juta. Dan si bungsu mendapatkan 33 juta, sepertiganya. Jadi lebih gede si sulung, ya. Tetapi justru uangnya itu digunakan untuk hidup berfoya-foya ke negeri yang jauh. Perhatikan ini, Ya. definisi dosa menurut perjanjian baru adalah tindakan meninggalkan Allah perhatikan tindakan meninggalkan Allah kalau perjanjian Lama tadi adalah sikap melanggar perintah Allah ya Perjanjian Lama lebih ketat melanggar perintah Allah itu dosa tetapi dalam perjanjian baru dosa itu berarti tindakan meninggalkan Allah perhatikan di sini. Ya, si Bungsu sudah berdosa karena dia meninggalkan bapaknya. Ya. Lalu yang berikutnya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat, mulai miskin karena uangnya sudah habis buat foya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Teman-teman fokus dengan kata babi. Ya, walaupun sekarang lagi rame ada flu babi katanya dan ber, ber, apa, berpotensi pandemi orang kacau gitu kan. Corona belum kelar, mau ada pandemi flu babi gitu kan. Kita berdoa agar nggak ada pandemi apa, flu babi ya agar kita benar-benar terbebaskan lah. Udah capek dengan virus seperti ini. Nah, lalu perhatikan kata babi, kita tahu bahwa babi itu adalah binatang haram. Ya, menurut orang Yahudi. Nah, anak bungsu ini justru bekerja sebagai penjaga, bukan penjaga babi loh. Ya kan? Tetapi justru dia menjadi penjaga ladangnya yang di mana di dalamnya ada babi. Perhatikan ini, ya kan? Dikatakan memang menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya, ya kan? Karena ingin ditekankan bahwa Babi itu haram. Nah, si anak bungsu itu udah jatuh dalam dosa, teman-teman, karena meninggalkan ayahnya. Lalu masuk lagi nih ke dalam dosa yang selanjutnya, bersentuhan dengan sesuatu yang haram. Perhatikan ya, akibat dosa akan muncul dosa-dosa yang lainnya, iya kan? Lalu yang berikutnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi makanannya adalah ampas yang menjadi makanan babi. Jadi makanan babi, ampasnya. Bayangin teman-teman, betapa menjijikannya. Lalu yang berikutnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa." Teman-teman, tolong garis bawahi kedua ayat ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi, agar kita dapat bangkit dari dosa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadari kedosaan kita. Yang paling berbahaya bukan orang yang sakit dan tahu kalau dirinya sakit, tapi yang paling berbahaya, teman-teman, orang yang sakit tapi nggak tahu dirinya sakit, orang yang berdosa tapi merasa dirinya selalu benar. Nah, ini yang bahaya. Nah, anak bungsu ini tahu kalau dia sudah berdosa, dia menyadarinya perhatikan ini. Jadi penyesalan yang sejati adalah menyadari kalau dirinya lemah dan butuh pertolongan. Perhatikan. Penyesalan sejati adalah menyadari kalau dirinya lemah dan butuh pertolongan. Kalau kita sakit, ya, baru-baru ini kan istri saya sakit dan dioperasi dia ke dokter, ya kan? Dia menjelaskan apa yang ia rasakan. Dok, saya sakit di bagian perutnya. Saya memang ada riwayat emah, tapi ini sakitnya lebih sakit dibandingkan biasanya. Saya udah minum obat emah yang biasanya langsung sembuh, tapi ini nggak kunjung sembuh. Perhatikan ini. Lalu dokternya bilang apa? Coba saya cek. Nah, kemungkinan ini batu empedu katanya. Untuk memastikannya besok kita MRI. Iya kan? Lalu MRI dan teman-teman, kita itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Jangan kita merasa diri paling benar. Jangan kita merasa diri karena kita sudah pelayanan, jadi kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dari dosa. Nah, ini yang saya sebut kesombongan rohani. Karena saya pewarta, saya pengajar, bukan berarti saya terbebas dari dosa. Ya kan? Mungkin teman-teman melihat kami para pewarta dan pengajar seakan-akan kudus hidupnya. Itu di depan panggung, di belakang panggung belum tentu loh. Iya kan? Teman-teman akan tahu siapa diri kami sesungguhnya para pewarta yang pendosa ini bukan pada saat kami berada di depan panggung sekarang di depan kamera tentunya bukan tetapi teman-teman tahu siapa kami sesungguhnya pada saat teman-teman tanya kepada keluarga kami Teman-teman pengen tahu siapa saya tanya ke istri saya karena di dalam keluargalah kita menjadi diri apa adanya. Di dalam keluarga lah kita nggak pakai topeng. Di dalam keluarga lah kita transparan. Tapi mohon maaf teman-teman. Seringkali di dalam pelayanan kita pakai topeng. Kita nggak apa adanya. Kita akan pernah keluar dari lumpur dosa. Karena itu bukan suatu penyesalan. Karena penyesalan menyadari dirinya berdosa dan butuh pertolongan. Amin. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita harus pahami bersama-sama nih. Jadi kalau kita ingin sembuh, jadilah transparan. Jadilah pribadi apa adanya. Ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yesus sangat suka dengan Nathanael. Dikatakan, "Apa inilah Israel sejati? Kenapa?" Karena Nathanael waktu itu dengan jujur, dia bilang, "Mana ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yesus mendengar itu, tetapi Yesus tidak menghakimi Nathanael. Yesus tidak membencinya. Karena Yesus tahu Natal menjadi diri apa adanya. Inilah Israel sejati. Karena tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Jadi kita harus jadi pribadi yang transparan. Yang apa adanya. Karena dengan kita menjadi diri apa adanya, maka kita tahu kalau kita itu butuh ditolong. Ya, Jadi yang pertama, kita benar-benar harus menyadari diri kita lemah, dan butuh pertolongan. Dengan cara apa? Jadilah pribadi yang transparan dan apa adanya. Ya. Kalau istri saya tidak bilang apa yang ia rasakan, apa yang ia alami ke dokternya, maka dokternya tidak akan pernah tahu istri saya itu sakit apa. Nah, kalau kita tidak berani mengatakan dosa kita kepada teman komunitas saya atau teman komunitas Anda, kita simpan. Ya, kita masih ke, ke, ketergantungan dosa pornografi, kita masih ketergantungan dosa masturbasi, tetapi kita bilang enggak, saya udah bebas. Kita simpan semuanya, kita nggak boleh terbuka terhadap teman kita, gimana kita bisa sembuh. Karena kita takut nanti dikucilkan, karena kita takut nanti dibilang munafik. Iya kan, ada ketakutan-ketakutan itu, padahal di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi teman-teman, be transparan kalau kita sungguh mau terbebas dari dosa. Karena kalau enggak kita akan selalu struggle. Kita akan selalu bergumul dengan dosa ini. Dan teman-teman akan melihat kalau kita apa adanya, kita terbuka ya kan terhadap dosa-dosa kita. Kita bawa kepada Sang terang. Karena dosa itu kegelapan. Dan gelap itu bisa kalah, bisa lenyap kalau kita bawa kepada Sang terang. Betul? Jadi kita bawa dosa dan kesalahan kita kepada sang terang. Salah satunya dengan hidup. Nanti saya akan jelaskan di bagian paling akhir. Pentingnya komunitas. ya Sehingga teman kita bisa mendoakan kita. Kalau teman-teman ingat cerita Bo Sanchez, bagaimana dalam komselnya dia sudah menjadi seorang pewarta saat itu, tapi dia kecenderungan untuk jatuh dalam dosa pornografi dan masturbasi setiap minggu dia datang ke komselnya dan dia cerita. Brothers, tolong doakan saya. Saya jatuh dalam dosa masturbasi dan pornografi. Dia nggak malu untuk menceritakan aibnya. Karena dia pengen sembuh. Dia struggle dengan dosa itu. Dia nggak nggak takut nanti dicap munafik. Eh lu kan pewarta. Kalau masih kecanduan pornografi dan masturbasi, eh lu kan koordinator persekutuan doa. No. Karena Bos Sanchez tahu dia butuh pertolongan. Dia bawa kepada sang terang melalui komunitasnya. Akhirnya teman-teman komselnya bilang apa? Bro, jangan khawatir. Kami akan mendoakan kamu. Sampai kamu terbebas dari dosa ini. Minggu depannya ditanya, bro gimana? Masih dosa? Masturbasi dan pornografi? Masih bro, gak apa-apa. Kata teman-temannya kan, kami akan tetap mendoakan kamu. Pokoknya sampai kamu stop nggak melakukan itu lagi. Minggu depannya ditanya lagi, bro gimana? Udah berhasil stop? Puji Tuhan bro, kalau minggu lalu gue boleh seminggu enam kali masturbasi. Padahal sebelumnya seminggu tujuh kali. Berarti berkurang satu kali. Puji Tuhan katanya kan. Minggu depannya lagi, ditanya lagi, bro gimana? Puji Tuhan, sudah berkurang. Sekarang, saya melakukan lima kali masturbasi dalam seminggu. Bagus, bro! Tandanya ada kemajuan terus seperti itu sampai satu titik ditanya, "Bro, gimana minggu lalu?" Puji Tuhan, bro! Minggu lalu enggak sama sekali masturbasi dan pornografi karena dia tahu dia lemah dan butuh pertolongan, dan ada teman komunitas yang mendoakannya. tentu kita nggak bisa sembarangan ngomongin dosa kita. Kita hanya bisa ngomongin dosa kita kepada teman-teman komunitas yang kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai kita, yang akan mendoakan kita, dan yang akan menerima kita apa adanya. Amin ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu. ya Yang kedua, dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Perhatikan ini, Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, ya kan? Dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa." Nah, ini maksudnya apa? Pergilah ke ruang pengakuan dosa. Terimalah sakramen tobat. Ya, dikatakan dengan sangat jelas, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku." Jadi kita harus bangkit dan pergi ya kepada Bapa melalui pastor atau romo. Ya kan? Dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa." Kan kalau di ruang pengakuan dosa kita panggil romo kan Bapa, betul nggak? Nangkap ya teman-teman ya. Jadi ini kita benar-benar memahami bagaimana ajaran gereja Katolik luar biasa. Sakramen tobat itu ada dasar biblisnya. Ya. Bapak, aku telah berdosa terhadap engkau dan terhadap surga. Jadi teman-teman, kalau kita saat ini belum menerima sakramen tobat karena pandemi COVID-19, nanti kalau misalkan sudah bisa, segeralah kita datang ke ruang pengakuan dosa. Karena kurang lebih berapa lama nih kita WFH? 3-4 bulan. Saya rasa dosa kita menumpuk, ya kan? Jadi harus kita segera apa ya, datang ke ruang pengakuan dosa dan terima sakramen tobat itu. Amin ya teman-teman ya. Sehingga struggle kita itu setidaknya berkurang dan setidaknya kita bisa terbebaslah. Jangan kita simpan sendirian. Ada rahmat kok dari sakramen tobat yang membebaskan kita dari pergumulan ini. Kenapa kita tidak memanfaatkannya? ya. Dan ingat teman-teman, Romo itu tidak akan pernah membocorkan dosa-dosa umat yang datang kepadanya. Kurang kerjaan kalau mereka bocorin. Meskipun Romo itu kita kenal dekat, jangan malu. Ya, karena banyak Romo yang cerita ke saya, Pindes, kamu ngaku dosa ke saya, keluar dari ruangan, saya lupa dosa kamu apa. Itu nggak cuma satu dua Romo yang bilang, nggak tahu kenapa, bisa lupa Ya, jadi saya nggak mungkin ingat dosa-dosa kamu ya jadi teman-teman jangan malu kalau kita mau ngaku dosa walaupun Romo kita kenal dengan dekat ya Romo-romo itu tidak akan mengingat dosa-dosa kita apa kurang kerjaan ya lalu yang terakhir nih ayat yang ke-20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada ba katanya ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia perhatikan ini kata anak itu kepadanya bapa aku telah berdosa ini ngaku dosa nih ya terhadap surga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ada tiga hal yang diberikan oleh ayahnya kepada anak bungsu ini. Yang pertama adalah jubah. Jubah itu lambang apa? Kebesaran. Ya, tidak ada raja yang tidak pakai jubah kebesaran. Nangkep ya teman-teman ya. Ingat Yesus pada saat diolok-olok diberikan jubah bohong-bohongan kan? ya kan? Diejek, inilah raja Yahudi segala macam, ya kan? Karena jubah itu lambang kebesaran seorang raja. Artinya sang anak diangkat lagi nih derajatnya agar menjadi pribadi yang besar, ya. Lalu yang kedua diberikan juga cincin. Para uskup itu mengenakan cincin, betul ya? Cincin itu lambang kuasa. Jadi anak bungsu ini dikembalikan lagi kuasanya, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai anak. Walaupun iman dari anak bungsu itu pulang, meminta jadi hamba aja. Iya kan? Jadi pelayan aja cukup deh. Yang penting nggak mati kelaparan. Tapi si ayah justru mengangkatnya, memberikan kuasa sebagai seorang anak. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa? Ya, betul. Sepatu atau kasut. Teman-teman, kalau sang ayah melihat bahwa anaknya tidak pakai sepatu atau alas kaki dan langsung memberikannya, berarti sebenarnya sang ayah tahu kalau anak bungsu itu selama di negeri yang jauh telah menjadi budak. Karena zaman Yesus dulu, orang yang tidak pakai sepatu itu adalah budak. Jadi gampang bedainnya. Dilihat nggak pakai alas kaki, berarti orang tersebut budak. Nah, anak bungsu ini sudah menjadi budak di negeri yang jauh. Dan kita adalah budak dosa kalau kita nggak mau datang kepada Yesus. Perhatikan ini. Nah, Yesus melihat, oh, Vindes kasihan nih. Ya kan? Banyak dosanya. Diberikanlah rahmat pengampunan melalui sakramen tobat. Makanya dalam sakramen tobat ada yang disebut absolusi dan juga penitensi. Betul? Nah, ini dasar biblisnya juga. Nah, akhirnya diberikanlah alas kaki, lambang kemerdekaan. Kalau anak bungsu ini bukan lagi menjadi seorang budak dosa, tetapi menjadi anak Allah yang sudah merdeka hidupnya. Tetapi yang menarik teman-teman, tolong perhatikan anak sulung. Banyak sekali kita sebagai pembaca berpikir Betul. Tetapi anak sulung itu juga Anak, -anak yang hilang teman-teman Nah ini yang jarang kita ku saya akan bacakan ayat 25. Tetapi anaknya ia mendengar ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembut tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka, perhatikan, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Selama hidupnya, anak sulung ini perhatikan teman-teman, dia hidup dalam keluarganya, dia hidup dalam komunitasnya, tapi ternyata dia tidak bertumbuh. Dalam keluarganya, dia tidak bertumbuh. Dalam komunitasnya, masih gampang. Masih itu dalam dosa itu lagi. Itu lagi tadi, komunitas anak bungsu pergi keluar, meninggalkan Allah. Dia menyadari, oh, tanpa komunitas, tanpa keluarga, saya hidup dalam komunitas lah hanya keluarganya yang bisa membawa dia dekat kepada Tuhan seperti anak sulung yang sudah hidup dalam komunitas tapi kita penuh dengan iri hati SMS susah melihat orang senang senang melihat orang susah ada teman kita dipakai di komunitas layanannya kita mulai nyinyir. Kita mulai gosip. Kita mulai Jadi teman-teman, kita lanjut yuk. Ini bagus banget nih kalau kita perhatikan anak sulung. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun perhatikan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak." Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Lihat nih. Iri hati menguasai si sulung. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia. Perhatikan, tadi saya sempat singgung karena kita berbuat dosa maka akan muncul dosa-dosa yang lain. Nah, karena anak sulung sudah iri hati, maka akan muncul dosa-dosa yang lain. Salah satunya dosanya ngegibah. Iya kan? Ngejulit adiknya sendiri gitu kan. Loh, tahu dari mana anak sulung kalau adiknya itu main sama pelacur? Emang di di ayat sebelumnya dikatakan bahwa adik bungsunya main sama pelacur. Enggak ada loh. Di ayat sebelumnya cuma bilang berfoya-foya. Emang kalau foya-foya selalu sama pelacur? Hatikan nih. Nah makanya, karena ada satu dosa, maka akan melahirkan dosa yang lain. Karena ada iri hati, anak sulung jadinya ngegibah. Jadinya nyinyir, ngejulit, menghakimi adiknya sendiri. Hati-hati dengan dosa iri hati. Ya? Lalu yang menarik adalah kata ayahnya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Teman-teman, sebagai penutup, waktu saya berapa lama lagi? Selama-lamanya. Oh, uh, jangan. <laughs> Masih ada waktu 10 menit kira-kira atau sudah habis? Ya, oh, kira-kira okay. 10 menit kurang. Oh, 10 menit kurang 9 menit. Berarti tinggal satu menit, kok. <laughs> Oke, <Okay>, 10 <laughs> menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Nah, teman-teman saya ingin fokus nih. Ini menarik banget buat saya. Semoga menjadi berkat buat teman-teman. Dikatakan di ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Teman-teman, anak sulung pulang dari ladang. Yang namanya pulang dari ladang itu biasanya petang hari. Ya. Lalu dia melihat di rumahnya ada nyanyian dan tari-tarian yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Dia bertanya kepada hamba dari ayahnya, "Ada apa itu? Adikmu yang bungsu telah kembali. Ia menjadi marah, dia iri hati. Perhatikan, ia tidak mau masuk ke rumah." Lalu sang ayah tahu, "Loh, jam segini kok anakku yang sulung belum pulang dari ladang? Biasanya sudah pulang. Kemanakah dia?" Oleh sebab itu, di ayat yang ke-29, sorry, 20, berapa nih? 27 nih. Eh, sorry, 28. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan ini. Lalu ayahnya keluar. Anak sulung tidak mau masuk, sang ayah mencarinya. Kalau kita berpikir anak bungsu yang hilang itu betul, tapi anak bungsu yang hilang itu kembali sendiri ke komunitasnya, ya kan, ke keluarganya, inisiatif. Nah, anak sulung nggak menyadari dirinya berdosa, teman-teman, makanya dia masih terus bergumul nih, walaupun dia selama ini hidup dalam komunitas. Walaupun selama ini dia hidup dalam keluarga, dia masih bergumul karena dia dikuasai oleh amarah dan iri hati. "Enggak mau masuk dalam keluarganya, enggak mau hidup dalam komunitasnya." Bapaknya melihat jam segini, anak sulungnya belum pulang, ia keluar. "Perhatikan, Allah atau Bapak berinisiatif, justru dia yang keluar rumahnya." Lalu mencari anak sulung yang hilang. Lalu mereka akhirnya ngobrol, dan tentu pada saat mereka ngobrol sudah malam hari. Ya, enggak, sudah malam hari karena anak sulung pulang itu petang hari, dan pada saat mereka ngobrol sampai akhir cerita ini dikatakan bahwa anak sulung itu belum masuk ke rumah. Iya, kan, masih di luar belum masuk ke dalam rumah sebagai penutup. Teman-teman, perikop ini sangat indah. Kenapa? Karena sebenarnya sang bapa ini adalah Yesus sendiri. Yesus mau keluar kerajaan surga. Ingat, di situ ada tarian dan nyanyian. Menggambarkan keadaan kerajaan surga yang penuh dengan sukacita. Tarian dan nyanyian. Yesus keluar dari kerajaan surga dan datang ke dunia. Ngobrol kepada kita umat manusia yang masih hidup dalam belenggu dosa. Findes, kenapa kamu masih marah? Kenapa kamu iri hati? Ayo pulang ke dalam kerajaan surga. Nangkep ya teman-teman ya. Ini indah banget. Nah makanya Lukas menggambarkannya dengan sangat indah, tidak masuk ke dalam rumah, tapi masih bergumul di dalam kegelapan malam, yaitu belenggu dosa. Pertanyaannya, kita sebagai anak sulung, maukah kita datang ikut Yesus masuk ke dalam sang terang, yaitu kerajaan surga, masuk dalam sebuah komunitas? di mana kita bisa menjadi diri apa adanya dan kita boleh menceritakan setiap pergumulan dosa kita dan kita dapat dipulihkan. Makanya pentingnya kita hidup dalam komunitas, teman-teman. Agar kita dikuatkan, agar kita didoakan, agar kalau kita salah kita ditegur. Sebagai penutup ayat terakhir kita buka Galatia 6 ayat 1 dan 2. Koroki terakhir boleh tolong bacakan kok Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedabatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu jangan kena pencobaan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin, amin. Kita yang lebih rohani, kita yang menegur mereka. Lebih rohani bukan berarti lebih suci, ya kan? Tetapi kita tahu kalau kita bisa saja menjadi berkat buat orang itu, karena kita sudah melalui pergumulan dosa itu. Misalkan, kayak saya, saya sudah stop masturbasi dan pornografi. Lalu ada teman cerita, dan saya yang sudah pernah melakukan dosa-dosa itu dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya mengarahkan dan memberikan nasihat, amin ya teman-teman. Ya, makanya kita butuh komunitas untuk saling tolong-menolong, untuk saling mengingatkan, ya. Dan sebagai PR di rumah, ya kan, ada tugas nih buat teman-teman. Coba nanti buka Efesus 2 Ayat 10. Nah itu pesan terakhir dari saya di Efesus 2 Ayat 10. Tetap terus berbuat baik, karena dengan kita melayani sesama dengan berbuat baik, maka itu adalah bentuk silih terhadap dosa-dosa kita dan dosa seluruh dunia. Ingat, butuh silih sebagai ungkapan syukur kita, karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara melayani dalam perbuatan baik, terima kasih ya, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.